ketemu lagi dengan channel Game DW Gaming. Oke, di video kali ini kita akan bermain Mise Tower ya guys. Mise Tower. Ini itu dibacanya Mise ya guys ya. Mise dibacanya Mise. Okay. Mise dalam bahasa Mandarin mi artinya madu dan she artinya salju. Diambil dari kata feng mi. Mi yang artinya manis diambil dari kata tiang mi. Jadi kalau digabung itu Mise salju yang manis seperti madu, seperti logonya manusia salju. Oke, sedikit tentang sejarah tentang Mise adalah sebuah perusahaan waralaba yang menjual es krim soft serve dan minuman teh asal Zhengzhou, Hainan, Tiongkok. Berdiri sejak Juni 1997 ya guys ya. Pendirinya itu Zhang Hongqiao. Oke. Itu tadi sekilas tentang Mise. Bukan Mixu atau Mixua ya guys ya, tapi Mise. Oke, saatnya kita mainkan obinya. Misinya itu kita untuk menyelesaikan tower dan menarik tuas yang ada di atas ya guys ya, untuk membuka kaca ini dan menjadi Snow King-nya. Oke, langsung saja kita bermain obinya, towernya. Ini kita berubah menjadi Berry Bean Sundae ya guys, Berry Bean Sundae. Oke, langsung saja kita bermain ya guys ya. Oke, di stage yang pertama itu kayak gini ya guys ya, lompat-lompat kayak gitu. Oh, langsung saja. Oh, ini ada semacam laser ya guys ya. Laser putih-putih ini jangan dilewatin ya guys ya. Nanti nyawa kalian itu sedikit berkurang ya guys ya. Jadi hati-hati kalau ada yang putih-putih kayak gitu ya guys ya. Itu laser. Oke, kita lewat ke sini. Kita lewat ke sini, kemudian ke sini. Oke, lompat. Lompat lagi. Kita naik. Awas guys, di sini ada lasernya lagi guys. Kita lompat pelan-pelan. Oke, kita naik ke sini. Kemudian ke sana. Yes, kita sudah lompat. Awas, wah kena guys. Kena guys. Oke, kita di sini. Kita lewat pinggir dari sini ya guys ya. Pinggir itu hati-hati guys kalau udah di sini guys. Hati-hati sekali kalau udah di sini. Itu bisa jatuh kalau nggak hati-hati guys. Oke, kita sudah lewat. Oke, itu ada bulatan-bulatan ya guys ya. Kita lompat dari sini guys. Lompat. Cah. Lihat. Lompat lagi, yes. Lompat lagi, lompat lagi, yes. Awas guys, ini ada lasernya lagi guys. Laser atau apa ya guys, kayak gini ya guys ya. Putih-putih bisa ngurang, kalau dilewatin bisa ngurangin nyawa kita guys. Oke, kita lanjutkan lagi. Naik ke sini, pelan-pelan ya guys ya. Pelan-pelan lompatnya biar nggak jatuh ya guys ya, biar nggak ngulangin dari awal ya guys ya. Yes, kita sampai ke stage yang kedua ya guys ya. Yes, ayo kita berubah menjadi Boba Sundae guys. Boba Sundae, yeah, kita berubah menjadi Boba Sundae guys. Oke, kita langsung bermain. Oke, di sini masih ada obinya sama ya guys. Obi atau parkurnya sama, itu ada putih-putih semacam laser itu ya guys ya. Oke, kita lanjutkan. Kita naik ke sini. Awas guys, di sini ada lagi guys lasernya guys. Oke, kita lompat ke sini, lompat lagi, lompat, lompat terus guys. Awas, ini yang tengah. Oke, kita masuk yang tengah. Oke, oh, tengah lagi, yang kanan. Oke, kita masuk. Oke, sudah sampai di sini. Kita lari aja dari sini guys. Lari, yeah. Kita sampai, kita naik. Oh, zigzag guys. Oh, zigzag, ini coklatnya zigzag. Oke, di sana ada bulatan-bulatan lagi seperti tadi. Lompat dari sini, lompat lagi, lompat. Oke, lompat lagi. Yes, kita sampai di sini. Kita lihat dari sini. Ah, kena, kena, kena guys. Kena, kena itunya guys. Kena lasernya guys. Wow, ternyata bisa ngurangin nyawa guys. Jadi hati-hati ya guys ya, kalau kalian lewat itu jangan sampai kena yang lasernya itu. Tapi kalau kalian nggak lama-lama pas kena lasernya itu nggak apa-apa ya guys ya. Nyawanya nggak terlalu cepat berkurang. Jadi kalau kalian sudah lewat dari lasernya itu, kalian nyawanya bisa tambah lagi. Oh, kena terus guys. Waduh, 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 waduh. Ini mepet sekali ini lasernya guys. Oke, ini lasernya kotak-kotak guys. Oh, kena guys. Oh, wah, ada ruangan laser ya. Ini guys, lasernya kayak gini ya guys ya. Oke, yes, kita sudah lewatin. Kita berdiri di sini. Yes, kita lewat. Ya, yeah, kita naik.
Yes, di sini guys ada semacam labirin kota kecil. Oke, di sini kita lewat. Ini gampang, ini dekat sekali, bisa langsung dilewatin aja. Oke, kita sampai di labirin ini. Apakah kita akan menuju ke stage yang ketiga, guys? Stage yang ketiga? Oh, belum ternyata, guys. Masih satu kali. Oh iya, yeah, bener guys. Kita selesai dan berubah menjadi Mango Sundae, guys. Ini di labirinnya Mango Sundae ini caranya lewat. Kalian ngikutin aja yang garis-garis kuning yang bersinar ini ya, guys ya. Oh, ini ada garis kuning yang bersinar, kalian lewat aja. Kalau ada garis kuningnya, kita lewat pas garis kuningnya. Langsung kan bener. Nah, gitu guys. Oke, langsung lewat aja guys. Kita langsung lari aja, lewat terabas aja ini guys. Nggak apa-apa ini, langsung saja. Oke, lompat lagi, lompat ke sini, lompat lagi, lompat lagi, lompat lagi, lompat lagi ke sana. Wah, jatuh ya. Jatuh. Wah, nggak konsentrasi ini guys. Waduh, waduh, terlalu cepat ini tadi kecepatan larinya. Oke, kita lompat lagi, lompat ini. Ini ada laser kuning, nggak kelihatan ya guys ya. Oke, lompat ke sini, lompat lagi, lompat lagi. Oke, lompat lagi, lompat terus, lompat, lompat. Ayo lompat, lompat, lompat. Ya, oke. Wow, kena sedikit, nggak apa-apa guys. Oke, udah sampai sini, kita lompat. Ada kotak-kotak kayak gini. Kotak-kotak kayak gini gampang ini. Oh, sampai. Yes, kalau dari sini kita harus lihat dari bawah ya guys ya. Kalau ada semacam trik-trik tipuan gitu loh guys. Kayaknya kalau nggak, kayak di sini itu nggak ada kayak tipuan-tipuan gitu guys. Oke, kita lewat. Ya, kita langsung aja. Ini nggak apa-apa kalau dilewatin. Oke, kita sudah sampai di sini. Wah, ada yang di bawah itu guys. Yang di bawah juga ada ya guys ya. Oke, kita sudah sampai di sini. Nah, itu lihat guys, yang di bawah itu juga sudah main dari bawah dia. Masih di bawah. Oke, kita di atas ya guys ya. Oke, langsung. Oke, kita sampai di sini. Wah, ini miring guys. Kotaknya miring-miring ini guys. Yes, kita sudah sampai. Apakah kita menuju stage yang keempat guys? Yeay, kita menuju stage yang keempat guys. Apa ini? Oreo. Oreo Sundae guys. Kita menuju stage yang keempat, Oreo Sundae. Bentuknya hobinya ini semacam coklat-coklat kayak gitu ya guys. Coklat-coklat batangan kayak gini ya guys ya. Oke, kita ini ada pinggirnya, ada laser-laser kayak gini ya guys ya. Oke, kita naik ke sini. Yes, kita lompat-lompat terus aja di sini guys. Lompat-lompat terus, lompat-lompat. Nah, awas guys. Di sini ada laser yang di pinggir ini loh guys. Ini kalau nggak hati-hati bisa jatuh guys. Oke, kita sudah lewat. Wow, ada semacam kamar laser guys. Waduh. Oke, kita lewat. Kita lewat, lewat terus. Oke, sudah sampai di sini. Wow, wow. Wah, kena guys, kena guys. Oke, langsung terus. Oke, sudah sampai di sini. Wow, semacam tangga. Pinggirnya ada laser. Wow, ini lewat pinggir, hati-hati sekali guys. Wow, untung nggak jatuh guys. Oke, langsung saja terus. Oke, langsung kita berlari ke sana. Wow, sampai di sini. Langsung terus sampai di sini. Lari-lari. Yes, sampai. Oke, ini sedikit gimana ya guys ya. Gampang sebenarnya guys. Kalau kalian konsentrasi itu main parkour kayak gini itu gampang guys. Yo, kalau kalian konsentrasi gampang. Asik, gampang gitu ya guys ya. Oke, sudah sampai di sini. Wow, untung nggak jatuh tadi guys. Oke, kita lompat lagi ke atas. Kita naik. Kita sudah sampai Yes, kita akan sampai ke stage yang kelima ya guys ya. Ini adalah Strawberry Sundae ya guys. Oh, kita berubah menjadi Strawberry Sundae guys. Strawberry Sundae itu kayak gini ya guys ya. Oh, baru tahu aku guys kalau Strawberry Sundae itu kayak gini. Wah, jatuh guys. Wah, jatuh guys. Jatuh. Oke, kita pelan-pelan aja dari sini guys. Kita pelan-pelan. Oke, kita masuk dari sini. Lompat, lompat lagi.
Oke, ada bulatan-bulatan lagi guys. Banyak sekali bulatannya ini tadi bulat-bulatan terus banyak ya guys. Parkurnya semacam bulat-bulatan gitu banyak tadi. Ah, udah. Kena itunya terus guys. Nalasannya terus. Oke, kita sudah sampai di sini. Lewatin terus ini, naik ke sini. Oh, sampai kita pilih yang mana? Pilih kiri dulu. Kita coba pilih yang kiri dulu ya guys ya. Jatuh guys, pilih yang kiri. Jatuh. Aduh. Kita ulang dari yang tadi guys. Kita ulang lagi, nggak apa-apa ya guys ya. Kita ulang lagi dari yang pilihan kanan sama kiri tadi. Oke, kita masuk ke sini. Tadi yang dari kiri ya guys ya. Kita lewat kanan gantian guys. Oke, kita lewat kanan gantian. Kita lewat sini ya guys ya. Oke, lompat. Lompat guys, lompat. Lompat, lompat kecil-kecil aja guys. Ini soalnya cuma jinanya sedikit sekali ini guys. Oke, ini lurus ke sana ya guys ya. Wah, kena guys. Kena laser yang di tengah. Hati-hati ya guys ya. Di sini ada laser yang di tengah ya guys ya. Oke, kita lewat. Kita lewat ke sini, kita naik. Naik. Oke. Di mana ini? Kita naik lagi ternyata guys. Naik. Wow, tinggi banget loh guys ini guys. Sudah tinggi sekali ini guys. Kita sudah sampai stage yang kelima ya guys ya. Wah, di mana ini guys? Sudah sampai stage 6 atau apa ya ini guys ya? Wah, ternyata Hall of Fame-nya guys. Di sini terpampang lukisan-lukisan dan macam-macam es krimnya guys. Macam-macam dari es krim Michelle-nya guys. Ini ada strawberry sundaes, Oreo sundaes, mango sundaes, boba sundaes dan berry band sundaes ya guys. Wah, komplit sekali nih guys. Misu memang enak ya guys. Sudah, kalian sudah pernah mencoba minum misu nggak guys? Misu. Kalau kalian belum coba, nanti coba guys. Langsung beli misu di gerai-gerai terdekat ya guys. Langsung saja kalian coba, rasanya pasti mantap ya guys ya. Oke, kita sudah sampai ke sini. Yes, kita sampai ke stage yang ke-6 guys. Kita berubah menjadi vanilla es krim. Kita sudah berubah menjadi vanilla es krim guys. Bentuknya semacam kon es krim ya guys ya. Contong es krim ini kon. Lancip di bawahnya ya guys ya, seperti kon es krim. Oke, kita sudah. Oke, kita lompat di sini, ada laser terus. Oke, kita ada di ruangan apa ini? Kita naik. Kita naik. Oke. Ah, kena terus guys. Di sini kalian harus hati-hati ya guys ya. Di sini ada kotak-kotak kayak gini, kalian jangan sampai jatuh di sampingnya itu, jangan sampai jatuh di situ, nanti kalian nyawanya kalian kurang. Oke, kita sudah sambung. Oh, ada laser kayak gini guys. Ada laser kayak gini lagi guys. Wah. Dihalangin laser-laser kayak gini. Wah. Kita harus lihatnya dari atas ya guys ya. Kameranya lihat dari atas biar kelihatan lasernya itu, biar nggak kena ya guys ya. Wah, di sini ada lagi guys, ngeri lasernya guys. Banyak sekali ini guys. Wah, kita lewatin ini gampang sekali guys. Yes, kita sudah selesai guys. Kita lewat yang miring-miring ini. Wah, ada miring, masih ada miring, masih ada itunya guys, masih ada apa ini, lasernya di pinggir guys. Ini juga masih ada laser-laser lagi guys. Oh, banyak sekali lasernya. Kita istirahat sebentar guys. Capek. Oke, kita lewat ke atas. Kita naik. Naik lagi. Wow, di tengah ada lasernya guys. Bisa kena terus ini guys. Nyawanya tinggal separuh ini. Wow, tinggal separuh. Wah, akhirnya selesai. Yes, kita sampai ke stage berapa ini tadi ya? Lupa saya. Jadi mocha milkshake ya guys ya. Kita berubah menjadi mocha milkshake. Wow, macam-macam sekali ini ya guys ya, es krimnya, es krim di Michelle-nya ini macam-macam sekali. Semua rasanya enak-enak semua guys. Coba kalian, pokoknya kalian okay. Harus coba guys. Harus coba kalian guys. Oke, kita lanjut lagi guys. Ke obinya guys, obi parkour Michelle Tower ya guys ya. Ini Michelle Tower yang dari bahasa Indonesia, dan pembuatnya itu, developernya itu bernama Sahabat Production ya guys ya. Oke, kita lanjut lagi. Wah, jatuh guys. Jatuh guys.
Oke, kita ulang lagi, nggak apa-apa. Di sini kita harus pelan-pelan, guys. Lompat ke sini. Oke, sudah sampai di sini. Oke, kita naik. Wah, ada laser lagi di sini. Kita lewatin aja. Naik ke sini. Oke, sudah sampai. Lompat, 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 lompat. Yes, kita lewatin aja ini. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa, masih nyawanya masih banyak. Oke, lewat terin terus. Naik ke sini. Langsung terus lompat, lompat, lompat lagi. Yes, yes. Lompat. Ah, jatuh, guys. Kita ulangi, guys. Wow, wow, wow. Ulang lagi, guys. Kita harus pelan-pelan ya, guys ya. Kalau main hobi parkour kayak gini itu harus pelan-pelan, santai, sama konsentrasi ya, guys ya, biar cepat selesai ya, guys. Jadi enggak, jangan sampai ada gangguan. Kalau ada gangguan nanti bisa jatuh-jatuh terus ya, guys ya. Jadi harus konsentrasi ya, guys ya. Oke, kita langsung naik lompat ke sini. Ada semacam obi kotak dengan laser yang plus ini ya, guys ya. Mengurangi nyawa kita. Oke, sudah sampai. Wah, ada laser terus, guys. Wah, kena terus, guys. Wow. Kena terus. Waduh. Oke, kita sudah sampai. Yes, kita berhasil, guys. Hore. Wuhu. Kita selesaikan misi, guys. Di Misi Tower ini, guys. Sudah sampai di atas ya, guys. Ini ada dapat hadiah. Hadiahnya ini apa ini ya? Dapat hadiah tongkat Snow King, guys. Kita dapat tongkat Snow King. Oke, itu Snow King-nya, guys. Wow, Raja Salju ya, guys ya. Wow, Raja Salju. Oke, misi terakhir, guys. Kita tarik tuasnya, guys. Oke, kita tarik. Kita tarik ya, guys ya. Yes, berhasil, guys. Akhirnya misi kita selesai, guys. Oke, kita langsung teleportasi aja ke bawah, guys, ke Berry Bin Sundaynya, guys, ke paling bawah ya, guys ya. Oke, di mana? Di mana? Tadi ada kaca yang harus kita buka ya, guys ya. Di mana tadi? Oh, itu dia, guys. Itu dia, guys. Oke, kita sudah sampai, guys. Yeah, yeah, kita akan menjadi Snow King, guys. Oke, kita harus berubah menjadi Snow King, guys. Ayo kita berubah, guys, jadi Snow King. 1, 2, 3, Snow King. Yeay, kita berubah menjadi Snow King, guys. Woohoo. Oke, guys, begitu ya, guys ya. Jangan lupa mainkan Misu Tower di Roblox ya, guys ya. Oke, cukup sekian video dari Gime DW kali ini ya, guys ya. Jangan lupa like dan subscribe-nya ya, guys ya. Oke, salam Roblox Indonesia. Dadah. Woohoo. Bye-bye.